Berikut ini materi dan contoh soal pertanyaan yang selalu keluar saat tes mental ideologi. Tentang materi seputar Pancasila dan Komunis. 1. Apa dasar negara Indonesia? 2. Apa lambang negara Indonesia? 3. Apa itu Pancasila? 4. Terdiri dari berapa sila dalam Pancasila? Sebutkan. 5. Apa itu UUD 1945? 6. Terdiri dari berapa alenia UUD 1945? 7. Coba sebut dan bacakan pembukaan UUD 1945. 8. Apa pendapatmu tentang dilakukannya amandemen pada batang tubuh UUD 1945? Jelaskan alasannya. 9. Apa itu komunisme? 10. Siapa pencetus komunisme? 11. Apa yang kamu ketahui tentang PKI? 12. Mengapa PKI dilarang di Indonesia? 13. Berapa kali pemberontakan yang dilakukan PKI di Indonesia? 14. Bagaimana pendapatmu jika TAP MPRS nomor XXV MPRS 1966 dicabut? Jelaskan alasannya. 15. Apa itu pahlawan revolusi dan sebutkan siapa saja pahlawan revolusi itu? Berikutnya materi seputar agama. 1. Apa agama yang kamu anut yakini? 2. Ada berapa agama yang diakui di Indonesia dan apa saja kitab serta tempat ibadahnya? 3. Sebutkan rukun Islam, bagi Islam. 4. Sebutkan rukun iman, bagi Islam. 5. Apakah kamu bisa baca Al-Quran, bagi Islam, atau kitab sucimu? Berikutnya materi seputar TNI Polri. 1. Sudah berapa kali kamu mendaftar TNI Polri? 2. Apa tujuan kamu mendaftar TNI Polri? 3. Apakah kamu mempunyai saudara di lingkungan TNI Polri?